Informasi selanjutnya ini adalah pemain timnas U22, Sani Rizky Fauzi, ini disambut meriah oleh warga di kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, pencetak gol kemenangan timnas Indonesia atas Thailand ini dianugerahi sejumlah penghargaan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga menyambut kedatangan gelandang timnas U22 Sani Rizky Fauzi saat tiba di Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan sang ibu, Ida Kusumawati, meluapkan kegembiraannya dengan menciumi buah hatinya itu. Kedatangan Sani juga disambut Bupati dan Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi. Kapolres bahkan mengaku bangga dan memberikan bonus berupa uang 5 juta rupiah. Tak hanya itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami rencananya juga akan memberikan apresiasi berupa sebuah rumah di kawasan Cicuruk, Sukabumi. Ini menjadi motivasi buat saya tersendiri ya, dan keluarga saya juga. Dan alhamdulillah saya bisa, mudah-mudahan rumahnya bisa lebih membanggakan Kabupaten Sukabumi. Usai pertemuan, Sani pun diarak keliling kampung sebagai bentuk kebanggaan Kabupaten Sukabumi atas prestasi yang telah ditorehkannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV.